Salam budi luhur, baik lagi kita memasuki materi pereman ketujuh mata kuliah pemrograman web berbasis framework 2 ya. Jadi di pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan tutorial menghapus data user atau staff yang ada di database kita ya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat menampilkan data staff pada menu staff ini ya. Jadi pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membuat script untuk tombol hapus ini. Jadi kalau kita klik tombol hapus, maka data staff yang kita klik tombol hapus ini akan kita terhapus seperti itu ya. Nah, silakan buka file staff_data.php yang ada di dalam folder view. Buka ya, application view staff data.php ya. Di bagian staff ubah ya, kita search saja staff ubah, ada nggak nih staff update ya kita ya. Nah, kita ganti saja staff update ini, kita ganti jadi staff slash ubah class PTN. Nah, kita mau tambahkan base URL. Oh, enggak ya, bukan base URL. Kita mau tambahkan apa nih? Ini ya. Oh, data underscore ID. Oke. Kalau sudah, kita coba cross check dulu ya. Nah. Oke, sudah ada datanya, kurang tombol slash-nya. Selanjutnya di bagian delete juga kita update jadi hapus ya. Hapus yang ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita refresh, kita coba arahkan mouse kita, harusnya oke, hapusnya belum ada garis miringnya. Kita arahkan jadi hapus slash 1, hapus slash 2, hapus slash 4. Oke. Sudah benar ya. Kita lanjut lagi, silakan juga menjadi oke. Ini sudah ada belum formnya? Oke, belum ada formnya ya. Berarti kita ikutin aja di bagian ini form. Exim sama dengan kita pakai base URL aja ya. Base URL. Kita hapus. Oke. Enter sama dengan post. Enter sama dengan ini hidden. Namanya user ID value sama dengan
Oke. Nah, yang ini yang kita remark aja ya. Nah, nanti kita mau pakai, jadi kita coba refresh. Coba kita cross check lagi, udah benar belum? Coba kita tampilin ya, tampil enggak? Oke, tampil. Oke, kita coba refresh. Tombol hapusnya ada di bawah ya. Nah, nanti kita cross check. Selanjutnya buka file user M ya, yang ada di folder model. Oke, yang ini kita akan buat metode hapus. Tapi function hapus. Variable ID. Oke, ini saya copy aja. Kalau berhasil, kita kasih alert data berhasil dihapus ya. Oke. Nah, tambahkan pada baris kode program di file staff data.php, konfirmasi data akan dihapus. Kita kembali lagi di staff data. Buttonnya kita tambahkan ini ya. Nah, kita tambahkan on click confirm apakah yakin data akan dihapus ya, seperti itu. Nah, kita coba langsung ya. Refresh. Oke. Kita coba cross check lagi scriptnya. Oh, ini harusnya nyambung seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Oke, kita coba hapus ya. Nah, apakah Anda yakin data akan dihapus? Kalau cancel, maka batal. Kalau kita oke, kita coba. Oh, stop hapus. Coba kembali cross check lagi. Dia kan larinya ke staff hapus. Di sini sudah ada belum hapusnya? Belum ada ya. Coba bentar. Oke, kita coba cek. Nah, harusnya di controller staff ini harusnya ada method hapus ya. Kita coba cross check materi apakah kita ada ketinggalan. Coba cross check dari awal aja. Di sini merubah tombol ubah dan hapusnya. Oke. Okay. Ini untuk modelnya ya. Untuk modelnya sudah oke. Okay. Jadi seperti ini, kita coba cross check. Oke, okay, sudah oke. Okay. Untuk buttonnya
sudah kita kasih konfirmasinya on click ya. Selanjutnya ini yang ketinggalan nggak nih? Oke, yang ini harusnya ada di staff ya. Nah, yang di user M ini cukup ini aja. Ya, user M method hapusnya cukup dua baris ini aja. Kalau sudah, ini ada di controller staff ya. Controller staff kita buat juga method hapusnya. Public function hapus. Oke. Okay. Public function hapus. Saya copykan lagi. Nah, ini dipanggil. Oke. Oke, kita tinggal kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita testing sekarang ya. Kita refresh. Kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Kalau kita cek, hilang ya datanya. Kalau kita cek di database. Log 2, TB staff. Nah, hilang juga ya, sisa 2. Berarti hapusnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan buat sejajar ini ya. Ini kan hapusnya ada di bagian bawah. Kita kembali ke staff data. Coba saya besarin ya. Sama ya. Ini terus kita coba cek. Form action ini 52. Kita pindahkan ke 49. Form actionnya yang di sini 53 ya. Kita mau pindahkan ke 47 ini. Oke. Okay. Oke, kita coba cross check apakah oke, jadi sudah sejajar ya. Nah, jadi bagian pertama pertemuan ketujuh kita sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan ke bagian keduanya mengenai script ubahnya.